لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فان اشدق الحديث كتاب الله وان خير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار sidang jemaah jum'ah yang dirahmati Allah Azza wa Kita bersyukur kepadanya dengan segala limpahan nikmatnya kepada kita. Allah mudahkan kita untuk melaksanakan sholat jum'ah berjamaah di masjid yang penuh dengan barokah ini. Salawat dan salam kita tujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Sidang jamaah jum'ah yang dirahmati Allah Azza wa ketahuilah bahwasanya setan Allah azza wa jalla tangguhkan kematiannya adalah dengan misi untuk menjerumuskan dan mensatkan umat manusia. Maka dari itu berhati-hatilah, waspadalah terhadap tipu daya, tipu daya dan juga langkah-langkah setan. Mereka buat agar kita masuk ke dalamnya dan terjerumus dalam kesatan, kehinaan yang akhirnya akan diadab di dalam neraka. Dan hal itu telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 dan 169. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum mubin." bisu'i wal fahsyah, wa antakulu alallahi mala taklamun yang artinya dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu untuk berbuat keji dan juga berbuat jahat, dan syaitan menyuruh kamu untuk mengatakan tentang Allah sesuatu yang kamu tidak ketahui. Sidang jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Syaitan di dalam menjurumuskan manusia memiliki empat pintu yang jitu. Di mana hal ini biasa sering dilakukan oleh manusia itu sendiri. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibn Qayyim al Jauziyah rahimahu wa ta'ala di dalam kitabnya Bada'i'ul Fawaid. Beliau mengatakan, Imsaku, Imsaku fudulin nadhari, wal kalami, -ta wa ta'ami, wa mukhalatatin nasi, fa inna syaitan, innama yatasallatu ala ibni Adam, wa yanalu minhu gardahu, min hadhil abuabil arbaah fa inna fudulan nadori yadu ilas ilal istihsan wa wuku isuratil mangzuri ilai fil kalbi wal istighali bihi wal fikrati fi al zafari bihi yang artinya hendaklah seseorang menahan diri dari pandangan yang tak bisa dijaga dari banyak bicara dari banyak makan dan dari banyak bergaul. Karena hal ini merupakan empat pintu setan dalam menguasai manusia dan jalan setan untuk mencapai tujuannya. Seseorang yang enggan menahan pandangan akan mengantarkan pada menganggap baik atau istihsan terhadap apa yang dia lihat. Kemudian dia akan tersibukkan dengan pikirannya dan dia akan berusaha untuk mencapai tujuannya. Empat hal inilah sebenarnya yang telah dijelaskan oleh Ibn Qayyim al Jauziyah tentang jalan-jalan setan untuk menjerumuskan umat manusia ke dalam jurang kesesatan. Yang pertama adalah banyak memandang. Yang pertama adalah banyak memandang khususnya pandangan-pandangan terhadap lawan jenis. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita dalam surat An-Nur ayat 30. Allah berfirman, "Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Yang artinya katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, "Yaghuddu min absarihim" agar menahan pandangan-pandangan mereka, fadu furujahum dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Perintah ini juga Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada perempuan-perempuan yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla agar menahan pandangan-pandangan mereka dan juga menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Sebagaimana dalam ayat yang selanjutnya Allah berfirman, "Wa qul lil mu'minati yaghdhudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna." Yang artinya, dan katakanlah Muhammad kepada perempuan-perempuan yang beriman. min absarihin. Agar mereka menahan pandangan-pandangan mereka. Wayahfadna furujahunna. Dan mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Kemudian dalam sebuah hadis, Rasulullah Alaihissalam juga bersabda, zina huma an nazar", yang artinya zinanya kedua mata adalah dengan melihat. Kemudian dari Jabir dari dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu ia berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadharil fujaati fa an asrifa basari." Yang artinya, aku pernah bertanya kepada Rasulullah alaihi wasallam mengenai pandangan yang tidak disengaja. Maka Rasulullah Alaihi Wasallam memberitahukanku supaya aku memalingkan pandanganku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang kedua adalah banyak bicara. Abu Hurairah radhiyallahu taala mengatakan bahwasanya Rasulullah alaihi wasallam bersabda, Mangkana yuk minubillahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw yang artinya barang siapa yang beriman kepada kepada Allah dan beriman kepada hari akhir falyakul khairan maka katakanlah perkataan-perkataan yang baik yasmud, atau lebih baik diam dari Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ia berkata bahwa Nabi saw alaihi wasallam bersabda sakilat ka umuk wahal yakubun nas finari ala wujuhim au ala mana akhirihim ilah haso itu al sinatihim yang artinya semoga ibumu kehilanganmu perkataan Rasulullah alaihissalam ini yaitu sakilat ka umuk semoga engkau kehilangan semoga ibumu kehilanganmu yang dimaksudkan dengan ini adalah agar orang yang diajak bicara oleh Rasulullah SAW memperhatikan apa yang akan beliau sampaikan selanjutnya. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan wahal yaku bunas, wahal yaku bunas finnari ala wujuhim au kala ala mana khirihim illa haso itu alsinatihim. Yang artinya tidaklah manusia itu tersungkur di neraka jahanam di atas wajah atau hidung mereka, melainkan dengan sebab lisan-lisan mereka. Dengan sebab lisan-lisan mereka menunjukkan di antara kebanyakan manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala azab di dalam neraka, melainkan karena hasil ucapan-ucapan mereka yang tidak mereka jaga. Kemudian yang ketiga, di antara pintu syaitan yang banyak menjerumuskan manusia ke dalam kesatan adalah banyak makan. Dari Al-Mikdam bin Ma'di Karib radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan bahwasanya ia mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda Ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batnin bihasbi bani adam akalatun yukimna bahu Fa in kana nafsihi yang artinya tidak ada tempat yang lebih jelek daripada memenuhi perut keturunan bani Adam cukuplah manusia itu makan apa yang dapat menegakkan tulangnya kalau memang menjadi suatu keharusan dan harus makan. Maka ketahuilah bahwasanya sepertiga untuk makanannya, sepertiga perutnya untuk minumannya, dan sepertiga perutnya adalah untuk nafasnya. Sidang jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mengatur urusan perutnya itu akan bermanfaat buat hatinya, akan bermanfaat buat jiwanya, Orang yang mengatur makanannya di dalam perutnya, minumannya di dalam perutnya, dia atur sedemikian rupa, tidak dia penuhi perutnya ini dengan makan dan minumannya, maka akan, maka akan menjadikan hatinya baik, akan menjadikan hatinya baik, hatinya akan lembut, sehingga ketika memahami sesuatu juga akan lebih cepat. Jiwanya pun akan semakin tenang, hawa nafsu jelek pun akan mudah untuk dikendalikan, dan marah pun juga semakin terkendali. Hal ini berbeda dengan orang-orang yang tidak mau mengatur perutnya, sehingga yang penting adalah kenyang. Kemudian, yang keempat adalah banyak bergaul. Ini juga termasuk di antara pintu syaitan dalam menjerumuskan umat manusia ke dalam kesesatan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan Rasulullah alaihi wasallam bersabda al mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil yang artinya seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya teman dekatnya oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman dekat kalian. Kita harus introspeksi siapa yang menjadi teman dekat kita, karena teman dekat itu sangat berpengaruh terhadap perilaku kita, terhadap agama kita. Maka, orang yang tidak pernah memperhatikan hal ini bisa jadi ini merupakan pintu syaitan untuk menjerumuskannya ke dalam kesesatan kesesatan. Kemudian Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah ta'ala menjelaskan di dalam kitab Bada'iul Fawaid bahwasanya bergaul itu ada empat macam. Yang pertama bergaul seperti orang yang membutuhkan makanan. Dia selalu ingin dan ingin terus. Dan yang dimaksudkan dengan bergaul yang seperti ini adalah bergaulnya seorang dengan para ulama' Bergaulnya seorang dengan para ulama itu dibutuhkan setiap saat dan setiap waktu yang bisa mengarahkan kehidupannya di atas jalan yang lurus. Kemudian yang kedua, bergaul seperti orang yang membutuhkan obat. Bergaul seperti orang yang membutuhkan obat di mana dibutuhkan ketika sakit saja. Contohnya adalah bentuk muamalah, kerjasama, berdiskusi, ataupun yang lain-lain. Kemudian yang ketiga, bergaul yang malah mendapatkan penyakit. Misalnya ada penyakit yang tidak dapat diobati, ada yang kena penyakit bentuk lapar, ada yang kena penyakit panas dan lain-lain. Kemudian yang keempat, bergaul yang malah mendapatkan racun. Bergaul yang justru menjerumuskannya ke dalam kesatan sebagian bergaulnya seorang kepada ahlul bid'ah, ahli kesyirikan, ahli kedoliman dan sebagainya. Tidak terasa sedikit demi sedikit dia akan terseret ke dalam arus tipu daya setan ini. Walaupun dia harus berbuat bid'ah, walaupun dia harus berbuat syirik, ataupun dia harus suka mendolimi orang lain. Sidang jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah bahwasanya empat hal inilah yang menjadi pintu syaitan untuk menjerumuskan umat manusia. Yang pertama adalah orang yang tidak menjaga pandangannya. Yang kedua adalah orang yang banyak berbicara. Sehingga mengantarkannya ke dalam menfitnah, menghibah, namimah, ataupun yang lain-lain. Kemudian yang ketiga banyak makan. Dalam artian tidak ada urusan yang lebih penting yang dia perhatikan. Kecuali hanya perutnya dan perutnya sehingga dia mengabaikan apakah itu halal ataupun haram yang penting perutnya terpenuhi ini juga merupakan pintu syaitan untuk menyesatkan umat manusia ke dalam kesesatan dan yang kelima adalah salah bergaul salah bergaul maka dari itu perhatikan berhati-hatilah waspadalah dengan siapa kita bergaul agar kita tidak terjerumus ke dalam kesesatan بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من آيات وذكر الحكيم تقبل الله من ومنكم تلاوته واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن وله وبعد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى في ايه الاخرى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا ظلمنا انفسنا وَاِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أكمل السلام